Ini jadi di sekitaran sini atau di Gunung Benua ini terkenal dengan sayur rebung atau jual sayuran rebung gitu. Ya Bang ya. Di sini jualan sayur rebung segala macam ya Bang ya. Boleh nanya ini apa nih Bang? Ini dijual kah? Bajaka. Oh, ini bajaka. Oh, ini yang dinamakan kayu bajaka. Bentuknya kayak gini. Yang gede-gede itu. Yang mana Pak? Boleh nanya, boleh lihat Pak? Ada blondongan. Blondongan. Tapi ada juga yang tatalan yang gitu, udah, yang kecil-kecil. Yang mana itu? Ini. Oh, itu tuh ya. Nah, ini yang besar-besar, kayu bajaka semacam ini. Terus ada lagi yang udah dipotong-potong. Oh, ini udah dikemas ya. Dijual ini, Pak ya? Dijual semua. Dijual semua. Satunya berapa, Pak? Satunya 35 yang besar. Yang kayak gini berapa? 35. 35. Ada juga yang kecil. Yang ini? Kecil. Oh, itu 20 ya. Jadi sekalian ngobrol nih, sebetulnya fungsinya untuk apa nih Pak? Iya Pak. Kalau fungsinya ini Pak, kita ngutarakan susah juga. Ini kalau saya sebutkan nih, untuk kayu bajaka ini bisa mengatasi semua jenis kanker dan tumor, menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, mengatasi penyakit jantung, meningkatkan keperkasaan pria dewasa, mengatasi keputihan, dan selain itu banyak lagi masih. Nih, jadi nih masuk perkampungan Gunung Benua. Gunung Benua. Jadi kalau di sini warganya banyak kan Dayak. Ya, mayoritas. Boleh Pak saya satu Pak yang kecil aja Pak. Nanti caranya gimana? Direbus gitu? Ya, nggak usah banyak Pak. Ambil 2-3 iris, seduh air panas kan. Nah, udah. Oh iya. Itu 20. Yang ini? Itu 30. Oh yang ini sama kan? Ini 20. Iya maksudnya sama kan? Sama bajaka. Oke, ambil satu yang kecil aja. Oke. Jadi banyak fungsi ya Pak ya? Iya. Termasuknya. Kamu ngerti? Udah ngerti Jawanya. Kamu bisa ngomong Jawa? Iso. Oh. Wis ning Jawa kok. Oh, tekan dhewe. Ora, dhek kan nggo kapal. Oh, pernah mudun ning ndi sampean? Pernah ning Semarang. Daerah ndi? Iya. Ning Kalimas. Kalimas. Maka ning pabrik kan ning Kendal kono. Oh, berarti sampean pernah ning Kendal. Melok kancane yang nggo kayu lok ke. Oh, iya. Kan nang daerah Kaliwungu kae ana pabrik lebut. Iya. Oh, sampean teko kono? Sering. Wah. Sering. Berarti wis tau melalang buana ning daerah Jawa kono ya? Tapi kalau kapal kan paling terkenal kan neng SKY. Wah, tibae masih malah orang Iban, tapi bisa bahasa Jawa. Bisa. Kumpulannya wong Jawa kabeh apa piye? Tergantung Mas. Oh tergantung. Iya tergantung IQ kan. Benar ora? Iya. Sampai kumpulnya wong Kalimantan belum tentu. Belum bisa ngomong Kalimantan memang. Kan? Padahal wis suwi. Wong Kalimantan sendiri kan belum tentu iso kabeh bahasa Kalimantan. Sing aku nih bahasa Kalimantan kan 144. Yang aku orang ngerti cuma 13. 144 bahasa daerah. Ini jadi untuk teman-teman yang kepengin tahu Kalimantan itu luas sekali. Nah, ini untuk Kalimantan Barat ya Mas ya Pak ya. Kalimantan Barat aja untuk bahasanya itu ada 144 bahasa. Dari bahasa Dayak. Iya. Ya, kebetulan Bapak Egi malah ngerti ini sing ora mung 14. Iya. Oh berarti sekitar piro ya? 100-an luwih ya sampean memahami atau menguasai bahasa daerah Kalimantan. Kalimantan. Iya, kalau di Kalimantan itu kan satu kampung aja bisa dua bisa bahasa. Beda bahasanya. Beda. Iya. Lah iya, sampean asli Dayak Iban. Iban. Iban ning ngendi? Daerah ngendi kuwi? Ning Sintang lah. Oh, ning daerah Sintang. Ning Sintange nang Tebida iki. Nanga Tebida. Tebida, Nanga Tebida Sintang. Nang daerah kono wis rata-rata wong Iban kabeh ya. Mas, nek misale aku kan pernah entuk informasi kan ono sing apa jenis tradisi sing isih gunakan apa anting dawa ngono kae. Iya. Iki isih ono ora? Aku Iban Malaysia. Oh, Iban Malaysia kuwi. Iban Malaysia kuwi. Ora ono sing nang daerah ngendi wae? Ning Kalimantan Barat ora ono. Ya, nek wong lah, nek wong lah. Mungkin zaman-zaman dhisik ono nek, Mas. Manu, Pak. Ono, tapi dudu Iban. Wong taman. Oh, taman. Wong suku Kayan. Oh, ya. Saiki isih ono kuwi. Masih ono saiki. Isih ono. Ngumah kan ngumah apa? Kepanjang. Oh, umah dhuwur. Iya. Umahe piye? Umahe nang hutan apa umahe panjang? Umahe panjang. Ya, panjang. Oh, iya paham. Aku pernah mlebu rono, tapi Dayak Iban kuwi sing ning perbatasan
nanga apa jenis badau. Badau. Neng nanga badau, ano pinggir dalan kuwi isine wong Dayak Iban. Nah. Umai memanjang tuh loh. Memanjang. Dua wong, no isine nah. keluarga. Nanti sa RT. Neng dua putus ibau, Samos, Taman, Kayan, Podo. Sa kecamatan sa umah. Sa kecamatan sa umah. Iya. Wow. Sa kecamatan. Wi. Nek wingi kuwi aku teko kono ki sak dusun. Sak dusun oh sak RT. Dadi sak RT ki sak omah memanjang. Nek ora salah ono 40 telukakan nek ora salah kuwi. Dadi diitung satu RT. Kuwi ono meneh sing sak omah isine satu ning taman 300. Wah iya, satu kecamatan dadi lho ya. Nang daerah? Loro ge. Taman. Nang taman. Oh. Sitik lah. Oh. Iya iya iya. Taman sampean sampean yo paham bahasa Iban sing nang daerah Potosibo karo Sintang podo yo. Kalau nek bahasa Ibane Malaysia karo Kalimantan yo podo yo. Beda. Oh beda. Cuma aku iso. Oh sampean iso. Nah, wong Iban sak mampir enak kan nang bis ya. Heran. Sampean wong Indonesia orang Indo kok bisa pasti bahasa kita. Orang yang dekat saya belum tentu pasti kita. Iya. Oke bahasa bahasa wong, Iban kono. Iban Malaysia kono. Iya, Iban pernah Malaysia. Mampir ini. Pernah. Terus ngobrol kok bisa ngono ya, heran dek nih. Ah, heran. Iban jetak kono orang ngerti kabeh kok bahasa Iban kono. Oh, no ya. Betul. Nada iki apa, Mas? Hah? Nadai. Nada itu ora enek. Nek nadai. Jalai? Jalai ya. Melaku. Melaku. Makan, mangan, makai. Makan, makai. Pokoknya ai ngono ya, model. Mulai pulai. Pokok e kabeh. Mulai, pulai. Jadi pulang itu pulai. Bahasa Jawanya ya. Mulai. Kalau Jawa apa bahasa Ibannya pulai. Kayak gitu lah ya. Oke, matur nuwun kathah. Kali Pak sapa jenenge? Pak Tony. Pak Tony. Ya. Pak Tony Dayak Iban. Berarti iki dodolan iki gawe dhewe Pak? Iya. Hah? Gawe dhewe. Wow. Bojoku. Lah iya, rajin ya bisa bikin ngene. Iki didol piro, Mas? Didol piro? Iku 70. Nah, iki apa jenenge iki? Rebung kering. Rebung kering iki piro? 10.000. Oh. Iki jeneng apa? Entik. Kene meleke raga. Raga jeneng raga. Rotan iki. Iki bahane rotan ya? Jengkol dalam macam sayur. Oh, iki ono warna-warninya ya. Iki ciri khas Dayak ya ngene ya. Iya, ciri khas ya.